PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung menyambung jaringan listrik di kawasan Masjid Raya Tuan Tunu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Selasa 27 Juli 2021. Penyambungan listrik di wilayah tersebut telah ditunggu-tunggu masyarakat sejak 9 tahun lalu. PT PLN Unit Induk Wilayah UIW Bangka Belitung menyambung jaringan listrik di kawasan Masjid Raya Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa 27 Juli. Penyambungan jaringan listrik ini telah ditunggu warga seputaran Masjid Raya sejak 9 tahun lalu, namun baru dapat direalisasikan saat ini. Masyarakat sekitar antusias datang dan menyaksikan penyambungan perdana aliran listrik yang dilakukan General Manager PT PLN UIW Babel, didampingi Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akhlil di Masjid Raya Tua Tunu. Selain penekanan tombol jaringan listrik, kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako bagi warga sekitar yang terdampak pandemi COVID-19, di mana Pangkal Pinang saat ini menerapkan PPKM level 3. Menurut Amris Adnan, General Manager PLN UIW Babel, jaringan listrik yang ditunggu masyarakat telah teraliri sepanjang 2,3 km dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Kelistrikan untuk Masjid Kayu Tua Tunu dan sekitarnya itu sudah menyala listriknya. Ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena lokasi ini sudah lama sekali menunggu listrik. Sudah 9 tahun menunggu listrik dan alhamdulillah sekarang bisa kita nyalakan. Ini sambutan dari masyarakat juga antusias sekali dengan penyalaan listrik ini. Kami terima kasih kepada pihak PLN Bangka Belitung, dalam ini pada Pak Amris dan beserta seluruh jajarannya telah memberikan jaringan listrik sampai ke sini yang sudah dinantikan masyarakat kami sekitar hampir 10 tahun listrik ini di sini. Sekali lagi semoga ini menjadi amal ibadah beliau dan kawan-kawan PLN. Kami berharap dengan adanya listrik Tua Tunu akan menjadi cepat berkembang tentunya. Untuk mendukung percepatan kemajuan serta perkembangan kawasan Masjid Raya Tua Tunu ini, dalam waktu dekat pemerintah Kota Pangkal Pinang akan memperbaiki jalan dengan proses pengaspalan sehingga akses ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan.